Rumor kemunculan Nokia Edge G2022 menyeruak jadi sorotan. Kabar rumor kemunculan dan brand smartphone legend di Indonesia ini viral di media sosial. Sorotan diberikan karena bentuk desain Nokia Edge G2022 yang mirip dengan iPhone 13, khususnya pada bagian kamera. Nokia Edge G2022 adalah flagship Nokia yang disebut-sebut segera rilis. Nokia Edge G2022 punya spek dewa dan disebut bakal dijual dengan harga 6 jutaan atau 7 jutaan saja. Nokia Corporation segera merilis Nokia Edge G2022 yang digadang-gadang mirip dengan iPhone 13. Nokia Edge G2022 disebut iPhone 13 versi Android karena memiliki 3 kamera di bagian belakangnya. Ponsel pintar dari merek ponsel yang sempat redup ini hadir dan langsung menggemparkan penikmat gadget karena desain dan spesifikasinya yang tinggi. Namun, sebelum memutuskan membeli karena viral, simak beberapa hal tentang Nokia Edge G2022 ini. Spesifikasi, melansir GSM Arena, Sabtu tanggal 2 April tahun 2022, Nokia Edge G2022 bakal mengusung Super AMOLED 6,8 inci dan resolusi 4K pada layarnya. Layar juga akan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 7, sehingga mampu melindungi layar HP Nokia Edge G2022 ini dari kotoran. Untuk versi Android, ponsel pintar ini menjalankan Android 12 dan ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 888. RAM dan ROM Nokia Edge G2022 akan tersedia dalam berbagai versi, yakni RAM 10GB penyimpanan internal 256GB. Dan RAM 12GB penyimpanan internal 512GB. Adapun slot kartu microSD akan muat sampai kapasitas 512GB. Pengguna HP Nokia ini tampaknya tak perlu bolak-balik mengisi daya. Sebab, ponsel ini akan dibekali baterai berkapasitas 7400 mAh. Untuk baterai HP Nokia Edge G2022 ini menggunakan jenis lipolimer. Dengan intensitas pengisian daya non-removable atau baterai tertanam dan menyatu dengan ponsel. Fast charger 33 watt, yang membuat ponsel dapat bekerja lama. Untuk keamanan, HP Nokia Edge G2022 terbaru dilengkapi sensor fingerprint, Face ID, akselerometer, gyro, proximity, compass, barometer. Harga Nokia Edge G2022 belum diumumkan, baik di Amerika Serikat maupun di India. Namun, menurut perkiraan, Nokia Edge G2022 akan dihargai $490 atau sekitar 7 rupiah jutaan. Keunggulan, harga yang terbilang murah dan spesifikasi dewa mungkin bisa menjadi keunggulan Nokia Edge G2022. Keunggulan ini sudah termasuk baterai yang tahan lama dengan kapasitas 7400 mAh dan kamera yang beresolusi tinggi. Desain yang mirip iPhone 13. Untuk kamera yang desainnya disebut mirip iPhone 13, ponsel ini dibekali 3 kamera belakang dan kamera depan. Kamera belakang Nokia Edge G2022 memiliki formasi 64MP 16MP plus 2MP. Sedangkan kamera depan 32MP. Jika dibandingkan dengan harga iPhone 13 yang mencapai belasan juta rupiah, Anda dapat menggenggam HP yang mirip dengan harga jutaan saja. Selain itu, Nokia Edge G2022 kabarnya sudah bersertifikat IP69 yang dapat bertahan di dalam air sedalam 2 meter selama 2 jam. Untuk fitur pendukung lainnya dalam Nokia Edge G2022 terbaru ini terdapat WLAN, Bluetooth, dan port USB.